Seperti inilah kondisi Parman, 23 tahun. Pria yang kesehariannya dikenal sebagai karyawan tempat pencucian kendaraan roda 4 di kawasan Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanjung Redep itu tewas dengan luka bakar di bagian tubuhnya. Diduga kuat, korban tewas akibat tersengat aliran listrik dari mesin dinamo yang ada di sekitar lokasi kejadian. Kapolres Berau AKBP Andi Ervin melalui Kasat Reskrim AKP Damus Asa mengatakan, kronologis peristiwa tewasnya Parman bermula ketika korban tengah mencuci kendaraan roda 4 pada Kamis 31 Agustus 2017 sekitar pukul 7.30 WITA waktu pagi tadi. Usai mencuci kendaraan tersebut, tiba-tiba sejumlah warga sekitar yang melintas di depan pencucian telah menemukan Parman tergeletak tak jauh dari mobil dengan kondisi badan penuh luka bakar yang diduga akibat tersengat listrik. Warga yang takut akan ikut tersengat listrik segera mematikan aliran listrik terlebih dahulu sebelum melakukan evakuasi. Namun sayang, upaya warga tersebut tak membuat nyawa Parman tertolong. Kronologis dari keterangan saksi yang kita peroleh bahwasanya korban itu meninggal setelah dia sedang mencuci mobil, kemudian saksi mendengar bahwasanya ada teriakan dari korban berteriak rasa kesakitan. Kemudian para saksi menghampirin dan melihat korban sudah dalam keadaan terbaring. Ketika korban dilihat, ternyata kondisi korban di perutnya hitam-hitam atau dalam keadaan terbakar. Sementara itu, demi kepentingan penyidikan guna mengungkapkan penyebab pasti tewasnya Parman, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan pemilik pencucian mobil serta sejumlah saksi mata. MS Zuhri, Benus TV, melaporkan.